Awalnya aku sempat kebingungan. Apa yang bisa kulakukan di kota ini? Aku tak punya keahlian, apalagi pengalaman bekerja. Sejak Sarip sakit, ekonomi keluarga kami semakin terpuruk. Aku jarang bekerja, semata-mata demi menjaga Sarip. Aku ingin Sarip sembuh, walau aku tak mampu membawanya ke dokter. Aku berusaha mencari pengobatan alternatif. Ya, kata Bib-Tabib, udah. Kata Bib-Tabib, Bib-Tabib katanya suruh ke rumahnya di Patupangan, dibawa ke Patupangan. Katanya suruh beli obat sebotol 400. Saya dibeli obat sebotol 400, gitu. Saya dikasih dari kasih uang dari Pak Ustadz, suruh ditebus obatnya, siapa tahu sembuh, gitu. Terus dikasih obat mah, itu bukan obat asli, nggak tahu itu kayak obat kecomberan. Anak saya abis minum obat itu muntah-muntah, sampai kena kuning-kuning tuh. Makanya kata Diktabi mah udah itu mbak, udah saya udah pusing mbak. Aku sedih melihat kondisi anakku, namun tak ada lagi yang bisa kulakukan untuk mengobati Sarip. Kadang aku menyesali keadaan ekonomi kami yang terbatas. Belasan tahun lalu, suamiku pergi meninggalkanku beserta 5 anak yang masih kecil. Kepergian suamiku yang tiba-tiba membuat duniaku gelap. Hanya dia yang selama ini bekerja menafkahi keluarga. Aku pun memantapkan diri mengais untung ke ibu kota. Semua kulakukan demi masa depan anak-anakku. Saya di kampung udah nggak tahan, saya usaha susah. Udah jualan, mana jualannya sepi, mana banyak hutang melulu kalau di kampung. Dan saya kan buat nyimpanin anak saya 5. Kalau kayak gini usaha mau diapain? Kata saya ngerunding gak ke saya. Saudara juga gak ada yang runding ke saya. Mulanya aku sempat kebingungan. Apa yang bisa kulakukan di kota ini? Aku tak punya keahlian, apalagi pengalaman bekerja. Maklum, di kampung aku hanyalah ibu rumah tangga biasa. Sebuah peluang pun menghampiriku. Beberapa pekerja bangunan memintaku menyediakan makan untuk mereka. Saat itu warung makan masih amat jarang. Berbekal sedikit uang dari kampung, aku memulai usaha ini. Awalnya semua berjalan lancar. Tapi lama-lama banyak piutang yang tak terbayar. Usahaku pun bangkrut. Jadi bangkrut, saya nak yang makanan itu nggak dibayar ke saya. Saya kan ladang modal hutang ke warung. Ya saya kan nggak bisa bayar ke warung. Kegagalan tak lantas membuatku patah arang. Aku berusaha semampuku menghidupi 5 orang anakku. Semua pekerjaan aku lakukan, buruh tani, tukang cuci, hingga berjualan serabi. Dulu aku berjualan serabi di dalam pasar. Uang yang kuperoleh cukup banyak di sini. Ibu, kamu tuh masih jualan di sini. Suruh pergi, kok nggak pergi? Pergi, Ibu. Pergi. Pergi, jangan kok. Saya marah, suruh pergi. Disuruhkan pergi, nggak pergi. Pergi, pergi. Pergi, sekarang. Pergi, sekarang. Pergi, sekarang.
terpaksa menyingkir dari tempat itu. Aku bingung kemana lagi aku harus berjualan.